saya mau tahu nih dari Ibu Mega sendiri, mungkin ya kemarin juga udah banyak lah ya kriteria yang memang akan di iniin sama Pak Ganjar sendiri cawapresnya gitu. Nah, kriteria cawapres Pak Ganjar ini kira-kira cocok nggak Bu menurut Ibu ya? Kalau mungkin yang sering digadang-gadang dan udah beredar di media ya, Pak Sandiaga ini, karena ada rencana kan Pak Sandi kan memang udah masuk PPP, cuman dalam tanda kutip belum jadi kader, dan dari PPP sendiri ingin mendorong, maksudnya mengusung cawapres harus jadi harus dari kader PPP dan ber-KTA PPP gitu. Nah ini kalau siasat wartawan itu loh, padahal tadi kan udah tegas, sabar, tunggu. Jadi malah masuk spesifikasi. Siapa yang mau dijadiin gitu. Ini saya ya ngerti lah, adik-adik ini kan maunya dapat berita apa tuh namanya, headline, berita utama gitu, belum. Nah gitu, tapi udah nanya belum sama redaksinya? Kalau dapat kayak begituan, dapat angpau apa enggak? Lele iyalah orang dapat berita keren. Le segini banyak masa dia sendiri. Kalau saya bisikin nanti yang lain ngamuk. Makanya sabar. Jadi ini apa ini? Orang yang disebut kok cuma satu ya. Padahal tadi kan saya bilang ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok saya udah punya di sini. Berapa tuh? 10 apa sopir aku yuk. Ya nanti kan mengerucut sendiri. Tapi oleh pikiran saya. Buktinya aja, ayo. Sebelum Pak Ganjar saya umumkan. Wah, kan masing-masing pokoknya kayaknya ini saya tuh suka bilang ini gimana sih ya, tolong dong ini kalau ini boleh dong saya kritisi yang namanya apa namanya itu sensus, kok sensus apa survei. Saya ini dulu belajar statistik loh, jelek-jelek loh, jadi saya tahu loh sebenarnya beneran survei apa enggak gitu loh. Loh ya loh. Terus satu, kedua itu apa ya gratisan ya nek di survei ngono loh. Kok kayaknya ya enggak ya. Mana ada survei mau gratis. Jadi tolong deh buat pembelajaran pada masyarakat Indonesia, pasti ini enggak mau masuk deh kata-kata saya ini. Ayo Monang, tanggung jawab suruh mereka masukin. Loh ya dong, supaya apa? Kalian itu juga sebenarnya bagian media yang memberi pelajaran kepada rakyat. Gitu loh, jangan terus sepertinya. Jadi kok kayak permainannya itu dikecilkan gitu loh. Padahal yang disuruh nusuk nyoblos tuh rakyat loh. Itu yang saya sering kali gak setuju loh. Ini piye toh? Nah sekarang udah dibilang nih. Wah ini naik segini, ini naik segini, ini naik segini. Saya pikir kok kayak bal-balan ya. Iya loh. Lah begitu. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.